Halo, kenalin aku Putu Wijangga, salah satu volunteer dari Millennial Mengabdi 3.0 Bali. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Firman, saya Islamul Putra, biasa dipanggil Firman. Halo, aku Salsa Dila Elsa, selaku PIC Kesehatan, Unit 3 Desa Serail, MM 3.0 Bali. Kesannya aku bersyukur banget terlibat dalam acara yang luar biasa ini bersama teman-teman hebat dari seluruh Indonesia. Aku juga bersyukur banget karena masyarakat di sini luar biasa ramah banget, baik banget. Terus juga aku bersyukur banget bertemu dengan teman-teman jametku yang Untuk kesan-pesan aku selama di Millennial Mengabdi 3.0 ini adalah, untuk kesannya aku pastinya sangat senang sih. Kayak awalnya gak nyangka aja, kayak bisa gak ya aku bisa ke Bali lagi gitu. Dan ke Balinya tuh gak kayak cuman main, jadi kayak bisa trip, terus bisa kenal banyak orang, terus bisa mengabdi, membantu dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan lingkungan gitu. Dan gak nyangka aja di tahun ini bisa ikut di Millennial Mengabdi 3.0 ini. Selama pengabdian, kesan aku banyak bertemu dengan teman-teman yang kece-kece dan teman-teman yang sangat random. Untuk kesan aku sih, di pengabdian kali ini sangat menyenangkan dan bisa mendapatkan teman-teman yang perhatian, seru, dan asik. Dan untuk pesannya, mungkin pesan aku, mudah-mudahan kegiatan Millennial Mengabdi berikutnya lebih bagus dan lebih asik lagi, dan tempatnya lebih indah dan menarik. Mungkin itu dari aku, sekian dan terima kasih. Dan untuk pesannya, buat teman-teman yang habis ini nonton after movie-nya, jangan pernah lupakan teman-teman di titik 3 Seraya, karena kita semua jiwa kita untuk Seraya. Pesannya, semoga apa yang sedikit banyak kita bagikan ke masyarakat di sini bisa berguna dan bisa menjadi sesuatu yang baik untuk di masa yang akan datang. Semoga silaturahmi kita juga selalu terjaga dan sampai jumpa. Abdi kami untuk negeri. Abdi kami untuk negeri. Abdi kami untuk negeri.